المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دار نعم ولله دور القائل تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد تعلم belajarlah olehmu akan ilmu. Kenapa? Fa'innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun adalah hiasan. Li ahli, bagi ahlinya, bagi yang punya. Jadi orang kalau punya ilmu indah, walaupun orangnya hitam, ya gelem, ya hitam kelam, kusi orangnya. Tapi insya Allah kalau orang punya ilmu insya Allah enggak kusi, enggak. Orang kalau punya ilmu insya Allah dia jadi cakap. Kenapa? Karena dia pandai bagaimana merawat, membersihkan, menjaga, ya, ilmu. Ya. Orang punya ilmu yang tadinya miskin jadi kaya. Bahkan yang dekat sama dia jadi pintar. Itu. Yang dekat sama dia jadi pintar. Orang tadinya bodoh jadi pintar. Orang tadinya orang kecil dekat sama dia jadi pintar. Orang tadinya enggak mulia dekat sama dia jadi mulia. Itu orang yang punya ilmu. Seperti apa? Seperti lampu. Seperti lampu. Ya, seperti lampu. Yang menerangi. Semakin banyak ilmunya, kemudian dia semakin mengamalkan ilmunya, lampunya semakin terang dan semakin banyak menerangi yang lain. Terus gitu. Jadi orang yang punya ilmu beruntung. Zainun li ahlihi. Menjadi hiasan bagi ahlinya. Jadi jangan sampai kita enggak cari ilmu. Jangan sampai kita enggak punya ilmu. Jangan sampai. Nyesel udah pasti. Yang punya ilmu nyesel kurang banyak. Apalagi yang kagak punya ilmu. Ngaji. Jangan sampai enggak ngaji. Pasti nyesel orang yang kagak ngaji. Pasti. Ya, apalagi yang main-main, pasti. Yang ngaji aja nyesel. Nyesel apa? Kurang banyak. Apalagi yang kagak ngaji. Pasti nyesel. Kok ngapa dulu kagak ngaji ya? Aduh, ya Allah. Nah, kalau kita ngaji, masih muda ngaji banyakin. Kitab ini atam, kita ngaji. Apalagi di tempat kita, banyak dikaji ilmu, banyak dikaji kitab. Jangan sampai enggak ngaji. Kalau enggak ngaji, nanti bakal nyesel. Mana nyeselnya? Udah, jangan sampai-sampai sudah masuk ke akhirat nanti. Ya, udah tua aja masih nyesel. Udah nyesel. Udah tua aja, ya. Masih di dunia, udah nyesel. Udah tua. Belum sampai masuk akhirat, belum. Udah tua. Udah punya. Atau belum sampai tua. Udah punya bini. Udah punya anak banyak. Mau cari ilmu banyak lagi, yang ngaji setiap hari, setiap malam, setiap sore, setiap pagi, setiap siang. Udah enggak bisa. Kenapa? Banyak yang gelandet. Gelandotin. Oh. Banyak yang ikutin. Ya. Banyak yang gelandotin. Ya. Banyak yang grembengin. Ada anak, ada bini, anak udah banyak. Ya. Bininya sih emang baru satu. Ya. Tapi udah pusing tuh. Iya. Ya kalau udah waktunya sih enggak apa-apa. Ini artinya apa? Kalau kita udah sibuk begitu. Makanya ketika kita masih kosong, kosong dari bini, kosong dari anak, ngaji biar rajin. Jangan sia-siakan waktunya, pasti nyesel. Iya. Gunakan semua. Biar kita punya gitu. Waktu yang ada nih. Di sini malam ini ngaji ini, sore ini ngaji ini. Kita belum khatam. Jangan sampai enggak ngaji. Pasti menyesal. Ntar kalau sudah khatam kita ini udah ngaji alhamdulillah. Nanti kita udah punya bini, punya anak, tinggal ngajar doang. Diminta ilmu ini siap, ilmu itu siap, ilmu ini siap, ya. Siap terus.
Begitu. Karena udah ngaji. Dulu saya begitu sama guru. Alhamdulillah kitab ini khatam. Ini dua luar dalam khatam. Ngaji sama guru. Iya, ini udah kutubus sita, udah ngaji sampai muwatta, bahkan sampai dua kali khatam, tiga kali baca, dua kali khatam. Semuanya udah banyak. Tafsir Jalalain udah khatam bolak-balik. Fathul Muin udah. Ya, Fathul Qorib udah. Usul fikih banyak udah. Ya, ulumul Quran udah, ulumul hadis udah ada yang khatam semuanya. Enak udah. Nah, kalau kita belum ada yang khatam nanti orang mau ngaji bingung ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Gunakan waktu ini. Umur itu enggak bisa balik lagi. Camkan itu. Camkan itu. Enggak bisa balik lagi. Saya kalau bisa balik lagi pengen kayak ini lagi ya. Iya. Kayak Habib ya gini. Pengen balik lagi kayak begini. Iya. Pengen balik lagi kayak begini ya. Tapi udah enggak bisa. Udah enggak bisa. Ya Allah, balikin lagu seperti ini ya Allah. Ntar aku akan benar-benar kalah. Enggak bisa. Sekarang dah. Sekarang jangan main-main. Jangan main-main. Boleh kamu rekam omongan saya ini? Boleh kamu rekam. Pasti kamu akan men-checklist betul omongan saya. Betul itu. Iya, benar itu. Hati juga pengen ya Allah. Ngeliat anak muda kayak pengen keje lagi dah. Tapi udah gak bisa. Gunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Gunakan. Masa muda, cari ilmu, giat, semangat. Ya, ngaji biar benar, mau kuliah, silakan kuliah. Ada punya duit, jangan. Kalau ada, jangan berhenti terus. Selagi masih muda, silakan. Ilmu, belajar. Jangan lebar-lebaran aja, jangan. Ngaji nih, ngaji. Selagi masih ada waktu. Ntar kalau udah repot, udah kan enak, udah ngantongin. Ibaratnya udah ngumpulin duit. Kayak kita nih, belum nikah umpamanya ya. Udah ngumpulin duit gitu ya. Ntar mau nikah tinggal keluarin. Enak gak? Enak. Udah punya duit. Sama ilmu pun begitu. Kita kantongin. Ntar ya, di waktu kita udah kagak, ruang kita udah terbatas, gerak kita sudah terbatas, punya anak, punya bini, punya tanggung jawab, punya kerjaan, kan kita geraknya gak banyak, itu yang mau cari ilmu, ada kerjaan lain lagi, nah, ilmu sudah kita kantongin, orang minta tinggal kasih, gitu. Apalagi di tempat kita banyak ilmu, kecuali di tempat kita gak ada ilmu, baru pergi bingung mana nih, tempat kita masih banyak, yang kita belum hatam, ini belum hatam, ya Allah. Enggak mesti semua ilmu hatam, enggak mesti. Maksudnya enggak mesti. Ya, kita pikir semua kitab mesti hatam. Enggak, yang penting yang besar. Yang komplit, udah hatam. Cukup mewakili yang lain. Saya, hemat saya begitu. Ulumul tafsir, cukup satu yang hatam. Mana umpama al-itqan fi ulumul Qur'an. Itu hatam. Atau ya, al-burhan fi ulumul Qur'an. Satu hatam. Udah cukup yang lain. Enggak mesti semua hatam, enggak bisa, umur kita terbatas. Ilmu banyak, kita banyak, enggak bisa dihatamin semua. Yang penting udah satu. Fikih sudah hatam. Paling kagak Fathul Muin lah gitu ya. Hatam. Jangan kagak gitu. Usul fikih satu hatam. Jangan kagak. Begitu semuanya. Ilmu akidah ada satu hatam satu. Ilmu tasawuf mesti ada hatam satu minimal, yang tebal, yang lengkap ilmunya mesti begitu. Ilmu tafsir, bukan ilmu tafsir, tafsirnya mesti ada hatam satu. Jangan sampai tafsir belum hatam ngajarin tafsir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman sekarang begitu nih, baca tafsir aja belum hatam, tapi ngajarin tafsir. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai kayak begitu. Mesti ada satu pelajaran.
jangan sampai. Wa fadlun wa unwanun, dan ilmu itu adalah keutamaan dan tanda likulil mahamidi, bagi setiap pujian. Jadi orang yang punya ilmu pasti dipuji. Orang yang punya ilmu pasti dipuji. Jangan sampai. Wa kun mustafidan kula yaumin, dan jadilah engkau orang yang mengambil faedah setiap hari, ziyadatan akan lebih minal ilmi, daripada ilmu. Setiap hari tambahkan ilmu kita. Setiap hari tambahkan. Yaitu kita umpama ngaji, mutala'ah, muzakarah, tambah. Wasbah fi bu'ulil fawaidi, berenanglah kamu dalam lautan faedah. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayansura ila utaqailah minan nar, siapa yang suka bahwa dia memandang, memperhatikan kepada orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Masya Allah, bebas dari api neraka siapa? Falyanzur ilal muta'allimina, maka perhatikan olehmu kepada orang-orang yang belajar ilmu. Dia dibebasin tuh, orang yang belajar ilmu, santri berarti ya, santri ataupun ya orang enggak pesantren juga termasuk ya, enggak pesantren tapi dia ngaji bener-bener ngaji santri. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwa, demi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kekuasaannya, ma min muta'allim, tidak ada daripada orang yang belajar ngaji, belajar ilmu, yakhtalifu mundar mandir ila babil alimi, kepada pintu orang alim, guru. Dia mundar mandir ke rumah guru ngaji, mundar mandir ke rumah guru ngaji, illa kecuali kata wallahu lahu, Allah tulis untuknya, bikulli qadamin, dengan setiap kakinya, ibadata sanatin, ibadah satu tahun, dengan setiap satu tumit satu kaki. Subhanallah, langkahnya berarti, atau satu tahun, dua tahun, tiga tahun dibalas. Jadi bodoh nih kalau orang yang kagak mau ngaji, bodoh. Apalagi kita udah ngajar, jangan sampai kagak ngaji, celaka. Jangan sampai enggak ngaji. Wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannati, dan Allah bangunkan untuknya dengan setiap kaki kota di surga. Wa yamshi 'alal ardi, dan dia berjalan di atas bumi, wal ardu tastaghfiru lahu, bumi memintakan ampun untuknya. Masyaallah. Dibangunin dibangunin kota di surga satu kaki, jadi satu langkah dibangunin. Dan bumi mintakan ampun kepadanya. Wa yusbihu maghfuran lahu, dan pagi-pagi diampunin. Jadi setiap pagi diampunin. Subhanallah. Wa yusbi'u maghfuran, pagi-pagi diampunin Allah. Jadi orang yang santri itu, santri, orang tukang ngaji, kita bayang kita kalau santri, anak pesantren aja ya. Ya. Enggak juga ya. Walaupun dia bukan pesantren, tapi dia ngaji setiap hari, ngaji kitab setiap hari gitu ya. Itu diampunin sama Allah dosanya. Diampun nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya kalau kita ngaji, bakalan beruntung dan bahagia. Pokoknya kita jangan sampai kagak ngaji, ya. Cari ilmu selagi masih kita kecil. Selagi kita masih ada waktu ya. Cari belajar, jangan sampai kagak. Apalagi kita punya tanggungan. Ya, punya apa? Kita punya murid umpama ngajar, tapi kita ada yang belum khatam, itu jangan sampai nggak ngaji. Ngaji. Selagi kita masih ada waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah.